bahagian badan belakang, ini bahagian badan hadapan. Kita jahit cantum panel terlebih dahulu, depan dan belakang. Cara cantum panel, kita mesti padankan penanda cantuman yang telah kita snip. Macam ini dengan ini, ini dengan ini, ini dengan ini. Bahagian pinggang dengan pinggang, barulah dia dicantum dengan betul. Okay, ni bahagian bahu, jahit tepi dekat sini dulu. So, kita dah snip, saya snip macam tu saja. Senanglah kita nak jahit tepi. Boleh buat macam ni je. Kedudukan kain tidak kena dengan pemotong. Jahit cantum bahagian sini, 0.5 inci. Okay, sekarang dah siap jahit, buka basi dan iron. Bahagian dad ni kita iron ke arah sini. Selepas jahit cantum sini, kita kena lipat bahagian sini 0.5 inci. Kalau anda nak mudah, anda jahit dulu 0.5 inci, kemudian anda lipat dan iron. Ini bahagian yang telah kita lipat 0.5 inci. Saya dah iron bahagian dad ni, iron menghala ke arah sana. Sekarang kita nak cantum bahagian leher. Mula-mula bahagian leher belakang ni, kita tandakan bahagian tengah dia. Kemudian, kita samakan bahagian tengah dengan bahagian cantuman. Ambil tengah juga, pinkan. Okay, bahagian bahu, kita samakan. Sekarang, saya dah siap pin. Nanti kita jahit di mesin 0.5 inci. Okey, ni bahagian leher tadi, saya jahit celucuk untuk mudahkan jahit di mesin. Jahit 0.5 inci dari sini sampai ke sini. Ini ada tanda kan, sampai ke sini. Saya akan stop, kemudian buat macam ni. Dan saya akan continue jahit 0.5 inci. Sampailah ke hujung ni. Thank you.
Sebelum kita proses jahit di mesin, kita kena pastikan lebarnya sama besar. Ukuran di sini lebar dia 3.5 inci. Sekarang kita boleh teruskan jahit di mesin. Kena jahitlah dekat sini ha. Bahagian kelepek ni iron pada satu bahagian dahulu. So bahagian ni dulu saya iron, kita iron. Pastikan dia tutup garisan jahitan ni. Iron sampai sana. Sampai atas lah. Yang sebelah ini tak perlu iron. Lepas kita dah siap iron, kita buka macam ni dan kita buat macam ni. Sekarang saya nak tunjukkan cara-cara untuk jahit seat dekat kelepek kebaya. Cara saya lah. Pertama sekali, saya cuba baju ni dan saya tentukan ukuran leher yang saya nak. Saya dah ukur di badan ukuran sini hingga ke sini. Ukuran leher yang saya mahu ialah 9.5 inci. Kemudian, bukaan zip yang saya mahukan ialah 12 inci. Kemudian, saya lebihkan 1 inci untuk saya matikan jahitan lah. Dekat sini kita jahit, jahit kekal. Cara saya jahit zip di klepet, daripada penanda ini, penanda yang 9.5 inci ni, sehingga ke penanda 12 inci ni, saya jahit dulu menggunakan jahitan mata besar. Kemudian, tanpa putuskan benang, saya tukar kepada mata jahitan kecil. Saya matikan jahitan kat sini dan saya jahit sehingga sini dan matikan jahitan. Ini adalah jahitan yang saya katakan tadi. Start daripada penanda 9.5 inci hingga ke penanda 12 inci ni saya gunakan mata jahitan yang besar. Start daripada penanda ni hingga ke penanda yang ni 1 inci ni saya gunakan mata jahitan yang kecil. Saya matikan jahitan di sini dan saya matikan jahitan di sini. Kita iron kat sini dan di belakang. Jahitan besar tu kita tetes dulu. So kita buka macam ni. Pastikan pemegang dia menghadap ke arah sini. Si penyelok ni kita letak dekat garisan kuning ni. Pastikan tulang zip ni berada di atas bekas jahitan. Jahitan yang kita jahit di mesin jahit lurus tadi. Sekarang kita nak jahit zip. Semasa kita jahit zip, pastikan kita kepak sikit dia punya tulang. Jahitan zip nanti akan kelihatan kemas je. Ini jahitan mati. Saya akan jahit sampai lebih sedikit daripada jahitan mati ni. Buat macam ni. Okey, kemudian kita just buat macam ni je. Dan kita jahitkan mesin dekat sini.
pastikan anda samakan penanda cantuman dekat bahagian pinggang. Okay, saya dah jahit cantum dan saya juga sudah jahit tepi. Lepas tu kita kena iron. Masukkan macam ni dan kita iron. Buka basi, iron macam ni. Sampai dekat atas lah, terbalikkan dan kita iron dia punya garisan tepi ni. Barulah bila kita pakai nanti nampak cantik je. Sampai dekat bahagian pinggang ni. Macam ni lah.